Pak. Sini saya udah kasih. Oh, Bapak di atas. Gimana, Pak? Berdiri biasa doang, Pak? Sabar, berdiri. Oke. Sini. Ya, okay. Sini. Satunya bisa nggak di sana? Satunya yang ini ya, sana. Belakang. Bisa. Oh, tahu itu bisa. Awas, hati-hati. Tenang, tenang. Ini adalah pengalaman pertama aku ngangkut sampah pakai becak. Ini nggak gampang. Ini susah banget. Nahan bau, panas. Ini tuh merupakan pengalaman yang nggak bisa aku lupain. Pengalaman ini bakal aku ingat sampai kapanpun. Udah, Pak? Ya, nanti. Setelah sampahnya sampai di tempat pembakaran, ternyata nggak langsung dibakar gitu. Harus dipisahin dulu mana yang masih bisa dijual, mana yang tetap dibakar. Pas aku misah-misahin sampahnya, itu tuh bau banget. Semua baunya keluar. Bau dari bau-bau sampah basah, sampai sampah-sampah makanan yang udah berhari-hari, itu benar-benar bau banget. Ini mau dibakar juga enggak, Pak? Enggak. Buat dijual. Oh. Berapa, Pak, harganya kalau dijual? 2.000 kilo. Pas aku tahu harga 1 kilonya tuh cuma 2.500, aku kaget. Ya Allah, ternyata susah banget cari uang. Cari uang tuh enggak gampang. Cari uang tuh sesusah ini. Susah-susah ngumpulin 1 kilo sampah plastik cuma dapat 2.500. Tempat pembakaran itu super-super panas banget. Aku jarak 3 kaki, 4 kaki, itu kerasa banget ini mau aku bakar. Tapi Bapak, jaraknya deket banget, dia bisa. Pak, kerja ini kan capek ya, Pak? Iya, capek. Capek banget, panas, capek. Terus bau lagi ya, Pak. Bapak, kenapa sih masih mau bertahan kerja jadi angkut sampah gini, Pak? Ngumpulin dari rumah ke rumah, dari pagi sampai sore, bau-bauan, panas-panasan. Ya, nggak tahu ya, tapi masih senang. Kadang-kadang, pengen berhenti gitu, kadang-kadang mau berhenti. Gitu. Tapi ingat ke masyarakat itu nggak ada yang... Ya, yang menjalannya gitu. Karena saya berhenti 1 minggu bangkrut, nggak ada yang mau gitu. Nyerap, nggak ada. Numpuk dong. Jadi saya kasihan pada masyarakat. Waktu Bapak berhenti nggak ada yang gantiin, Pak? Ya jarang gitu ya. Sampai 1 minggu. Gitu. Waktu itu saya dirawat di rumah sakit. Saya kan libur, tunggu di rumah sakit terus. Nggak ada yang nyerap, nggak ada. Jarang. Yang ada yang mau, nggak. Bapak aja. Ya sama Mang Deddy yang mau. Aku salut dan bangga banget sama Bapak. Dia tuh mau berkorban demi masyarakat luas. Dia tuh bertahan walaupun sampah tuh bau banget, kerjanya capek banget. Dia tuh tetap mau mengabdi ke masyarakat. Kalau bukan dia, siapa lagi? Pernah nggak, Pak, kekurangan dari ini, dari gaji sampah, kurang banget buat kehidupan Bapak sehari-hari? Kurang pernah. Gimana, Pak, Bapak nyutupinnya? Ya nggak bisa, nggak ada. Nggak bisa. Terus kalau kurang ya udah. Udah. Apa aja? Ya cukup ini saja. Paling paling ada ecer itu jual itu nama-namanya. Oh yang sampah ya. Plastik tadi ya, Pak? Plastik. Dijualin. Nama-nama buat jajan. Kalau misalnya Bapak berhenti sekarang, ada yang ganti apa nggak ada? Tetap nggak ada? Nggak ada. Bahkan saya nawarin saya mau berhenti, nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Kalau saya lagi
pusing lah gitulah. Kan pasti ada bebannya gitulah. Ada yang rewel kan, omongan kan nggak enak. Karena kan saya mau berhenti, tapi saya ingat kasihan. Omongan nggak enak gimana Pak? Ya ada aja tiap yang orang yang rewel kan, telat sedikit, wah dimarahin, ngomelin, Pak. Ya ngomelin ya. Ngomelin, ada yang kayak gitu Pak? Ada. Kenapa ini belum diambil-ambil? Kan belum tahu kan di sini kan rusak. Nggak tahu kendaraan rusak kan ada halangannya gitu kan. Kendaraan rusak kan otomatis berhenti nggak bisa. Terus Bapak yang dimarahin? Ya cuma diomelin. Harus sabar lah, kerja sampai itu sabar. Sabar terus Pak. Ya, kan setiap minggu kan pungutan kan 3.000 per rumahnya. Kadang-kadang 6 minggu, 7 minggu bayar 1 minggu. Saya sabar aja, nggak apa-apa saya. Tapi sampai yang diambil terus sama saya. Nggak peduli walaupun dia nggak ngasih. Tapi saya tetap ambil sampahnya. Kesadaran masyarakat aja ya Pak. Kan saya kerja sampai itu tuh aja tujuannya bukan usaha aja tapi untuk membantu masyarakat kebutuhan ya barang-barang hajatan kan itu hasilnya dari sampah kerja saya gitu kan, hasil uang kas dari saya kan sampah itu 30% kan buat kerusakan kendaraan atau ganti besi tungku. Pak Bas tuh orangnya sabar banget walaupun ada omongan-omongan yang gak enak di belakang dia. Walaupun ada masyarakat yang nggak bayar, tapi dia tuh tetap ngumpulin sampah. Nggak minta sama orang yang nggak bayar, dia tuh tetap ngumpulin sampah-sampah mereka dengan ikhlasnya. Wah, aku salut. Masyarakat yang lain suka bantu Bapak nggak, Pak? Sama ini. Masyarakat? Oh, itu yang dipupus sampahnya? Masih nggak mana? Penghasilannya? Oh, nggak ada. Enggak. Tapi waktu itu saya di operasi ya di rumah sakit, alhamdulillah hasil masyarakat dapat uang hampir 3 juta lebih. Banyak yang ngasih. Kalau bukan karena Mak Abas enggak ada. Biaya operasi kemarin berapa Pak Ibu? Kan saya pakai kis ya. Kalau enggak pakai kis saya mungkin hampir 60 juta. Kalau kan ada itu ada notanya kan. Tapi walaupun saya pakai gratis tapi tetap habis 9 juta. 9 juta, dari masyarakat 3 juta. Hampir lagi. Terus yang 6 juta lagi? Ya saya sama keluarga dibantu gitu. Minta tolong buat membiayai rumah sakit gitu. Ngomongin ibu, gimana sosok ibu sih Pak di mata Bapak? Ya baik. Sabar orangnya. Sabarnya walaupun tuh dikasih ya uang, nggak banyak ngomong lah gitu. Yaudah Pak, semoga Bapak diberi kesabaran terus ya Pak ya. Menghadapi semua ini. Terus yaudah, kita pulang ya Pak. Iya. Pas seharian bantuin Bapak, aku ngajak Bapak pulang buat bersih-bersih, buat istirahat habis ini. Kan Ibu habis sakit, aku masih kerja Bu. Di kebagi tim-teng, jualan. Bantuin aja lumayan buat jajan anak.